Saudara menyalakan di tiap CCTV satu dari tempat si Ridwan. Siap. Nah, itu saudara yang bawa dari rumahnya? Iya pak, saya kan diserahkan langsung. Iya maksudnya dibungkus plastik atau apa itu maksudnya? Oh tidak. Asli, itunya barangnya kayak gini. Masih kotak kan, tidak dibungkus apa-apa. Kemudian kembali ke pos Sapam. Siap. Datang si apa itu? Apung. Ini pak, sudah selesai. Saya masukkan ke dalam plastik yang tadi dibawa si Apung, terus kemudian saya menunggu keluar, habis itu saya ditelepon oleh Arianto. Jadi kapan saudara terima dari Apungnya setelah diganti itu? Setelah Arianto menyampaikan ke saya, pak, saya perintah Pacuk kalau sudah selesai, selain ke Pacuk di Saguling, habis itu saya sampaikan kepada Arianto, ya saudari, di sini kan sudah mau selesai, kamu saja yang kesini. Tidak lama kemudian Ari datang, saya sempat ngobrol, baru Apung laporkan ke saya, pak ini udah selesai, ya sudah bawa ke sini Pung. Ya berapa DPR yang dikasihnya, maksudnya yang diganti si Apung itu berapa? Tadi kan satu dari Ridwan. Siap. Dari Apung dikasih saudara berapa? Dua. Dua jadi tiga ya? Jadi tiga. Setelah saudara memberikan kepada Arianto supaya diserahkan ke saksi Cuk. Siap. Saudara konfirmasi lah gak sama si Cuk? Itu barang udah dibawa Arianto gitu? Masih konfirmasi jangan cek and recheck enggak ke dia. Setelah saya pamit dengan security di sana, kemudian saya menelpon semuanya satu-satu. Pertama Pak Cuk, saya laporkan, izin Bang, perintah tadi di Viera sudah saya titip ke Ari ya. Bang Cuk bilang, oke, makasih Adik Asu, ini mau Abang serahin ke Polres kok. Begitu penyampaian. Oh. Habis itu saya sampaikan juga telepon juga ke Pak Agus. Pak Agus, izin komandan melaporkan untuk DVR sudah diamankan dan sudah saya serahkan ke Bang Cuk. Oke, terima kasih. Setelah itu saya telepon kanit saya namun tidak diangkat saat itu. Baik, tadi kan ini untuk ini aja, kaitannya saja. Saudara kan pertama menyerahkan detail CCTV kepada Cuk melalui Arianto. Siap. Kemudian tanggal berapa itu yang diserahkan kepada saudara oleh Baikuni lagi? Ada penyerahan barang, Pak. Penyerahan barang. Yang saya tidak tahu apa-apa, karena kan di situ bilangnya hanya titipan barang untuk diserahkan ke Samuel. Diserahkan ke? Ada titipan barang untuk diserahkan ke Samuel. Ke Samuel, Rifaisal. Rifaisal Samuel. Rifaisal Samuel. Siapa itu Rifaisal Samuel itu? Itu penyidik Polres, Pak. Polres. Jadi kalau saudara lihat itunya apa namanya? Barangnya? Nah. Saya tidak tahu, Pak. Bukan isinya yang saya bilang. Siap. Secara fisik, siap. Saudara kan yang ngasih sama Arianto. Siap. Yang pertama sekali tadi setelah siap. Diambil. Maka ya, mohon maaf Pak, saya lupa karena kan posisinya saat itu Afung nyerahin ke saya langsung serahin ke Arianto. Seperti itu. Jadi plastik tadi. Tadi plastik tadi. Jadi Pak, bukan dari awal saya yang masukin ke dalam plastik sehingga saya paham gitu, mengerti. Tapi aku menerima dari Apung, saudara tahu dua buah DVR-nya, lalu saudara serahkan sama Arianto, gitu kan? Iya pak. Jadi tahu saudara tiga isinya. Tiga. Dibungkus tiga oleh Arianto pakai tas hitam kresek. Dibungkus sama plastik yang dibawa Apung. Iya. Setelah tadi kembali, mau saudara serahkan sama Rifaisal itu, ciri-cirinya masih seperti itu enggak? Kalau ciri-cirinya saya kurang hafal pak. Baik. Saya hanya tahu plastik hitam saja. Plastik hitam. Siap. Waktu saudara serahkan ke Cuk melalui Arianto, bentuknya persegi panjang atau bulat seperti bola? Saya kurang hafal Pak, mohon maaf Pak. Ya di plastik kan bisa dilihat, anak-anak juga bisa dilihat bulat atau ini. Kalau kita di plastik, siap, tiga lagi isinya, siap, kan ketahuan dia bulat atau segi empat gitu loh. Jangan ini, bulat enggak seperti bola waktu saudara serahkan itu sama Arianto? Makanya saya kurang hafal Pak, makanya apakah berkenan mungkin bisa ditunjukkan jadi saya bisa melihat. Tiap hari kan sudah diperlihatkan dan saudara juga sudah jawab itu bentuknya kotak. Siap. Ini itu. Siap. Ini sebenarnya sudah ditanya-tanya ini sebenarnya. Siap. Ya. Sampai kemudian ini saudara yang bayar menggunakan rekening orang lain. Siap. Kan itu. Betul. Untuk apa lagi dilihatkan itu? Jadi betul itu ya, yang pada pemeriksaan saksi itu yang lagi dulu-dulu ya? Siap. Sama kan? Kalau untuk yang pertama, kemungkinan memang
Saya masih hafal Pak, tapi yang kedua kan saya tidak hafal. Iya betul. Seperti majelis saya mengatakan sudah pernah diperlihatkan pada sidang yang lalu. Siap. Yang saya tanyakan saudara, anggaplah saudara orang bodoh lah. Siap. Ya. Siap. Ya kan waktu memberikan dikasih si apung itu segempat atau bola, kan itu yang saya tanya, itu saja. Siap. Apa? Siap-siap apa? Siap segempat. Iya gitu loh, jangan ini sama kok. Siap. Kemudian yang diserahkan oleh Baikuni kepada saudara bentuk segempat atau bola juga. Saya lupa Pak. Ya waktu, memang enggak saudara menerima bungkusan itu? Kan melalui anggota saya Pak Aris. Iya, dari anggota saudara ke saudara kan? Siap. Iya. Jadi dari Aris itu ke saudara bentuknya bola atau apa? Saya lupa Pak. Nonjol-nonjol enggak dia gitu di plastik itu? Lupa Pak. Masa itu aja lupa. Siap. Cukup majelis. Cukup.